Kita ke aksi Liga Juara-Juara Asia ACL. Kekalahan tipis 1-2 wakil Malaysia Johor Darul Ta'zim JDT kepada Nagoya Grampus malam tadi tidak akan mematahkan semangat juang pemain-pemain Harimau Selatan. Sebaliknya, pengendali juara 7 kali Liga Super Benjamin Mora tetap melontarkan pujian terhadap aksi anak-anak buahnya yang berjaya memberi tentangan sengit kepada kelab pilihan dari Jepun itu sehingga ke whistle penamat. Menurut Mora, kesungguhan pemain JDT yang terus berusaha memburu gol penyamaan pada aksi di Stadium Raja Manggala, Bangkok, Thailand malam tadi telah memberi satu kepuasan kepada dirinya. Selain kagum dengan semangat juang tinggi pemain yang mampu mengimbangi kekuatan kelab yang berada di tangga keempat Liga 1 Jepun itu, pengendali kelahiran Mexico itu juga gembira apabila anak-anak buahnya tidak panik meskipun ketinggalan 2 gol di babak pertama. Pada pertemuan tersebut, Nagoya berjaya mendahului menerusi jaringan penalti Matheus Castro awal minit keempat sebelum menambah gol kedua percubaan menarik Hiroyuki Abe pada minit ke-29. Skuad Harimau Selatan itu bagaimanapun berjaya mengurangkan jurang gol pada minit ke-42 menerusi Muhammad Ramadan Saifullah sekaligus mengakhiri rekod tanpa bolos kelab dari Jepun itu dalam kempen kali ini. Kekalahan keempat JDT dalam kempen ini menyaksikan mereka gagal menghuni kedudukan 2 teratas kumpulan G sekaligus terlepas tiket automatik ke peringkat kalah mati pada kejohanan utama peringkat kelab di benua Asia. Pada baki perlawanan terakhir menentang Ratchaburi FC, Mora menjelaskan prestasi membanggakan yang dipamer pemain JDT malam tadi bakal menjadi suntikan motivasi dalam memburu kemenangan kedua Rabu ini. Selepas 5 perlawanan, JDT kini di tempat ketiga dengan 3 mata di bawah Nagoya Grampus yang mendahului dengan 15 mata dan Pohang Steelers mengutip 10 mata sementara Ratchaburi kekal di tangga terbawah dengan 1 mata.